Pemirsa, pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Persija yang seharusnya digelar sore nanti dipastikan ditunda. Faktor keamanan menjadi alasan utama ditundanya pertandingan yang selalu berlangsung panas di dalam dan di luar lapangan. Keinginan pecinta sepak bola Indonesia untuk menyaksikan pertandingan klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta harus tertunda. Pasalnya Polres Bandung tidak memberikan izin pertandingan karena alasan keamanan. Larangan tersebut berdasarkan analisa dan kajian keamanan pertandingan yang seharusnya digelar di Stadion Sijalak Harupat di Soreang pada Sabtu sore. Selain rentan terjadinya bentrok, kericuhan antar supporter Pelita Bandung Raya dengan supporter Persija beberapa hari yang lalu jadi pertimbangan. Yang diantisipasi adalah terjadinya mungkin kerusuhan ataupun pengrusakan maupun penyelenggaraan dan sweeping-sweeping terhadap kendaraan-kendaraan yang mungkin bisa terjadi. Jadi kita mengantisipasi itu. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, pertandingan antara The Jack dengan Maung Bandung selalu berlangsung panas, baik di lapangan maupun antar supporter. Pada bulan Mei 2012, pertandingan kedua tim berujung bentrokan. Selain 3 orang meninggal, perusakan terhadap mobil berplat Jakarta juga terjadi di jalanan. Sementara itu, meski belum mendapat kepastian jadwal pertandingan, pihak Persib Bandung tetap berlatih seperti biasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.